Al Nassr kembali akan melangsungkan pertandingan melawan Al Wahda dalam lanjutan Liga Arab Saudi Pro pekan ke-13, pada pertandingan kali ini pun sang mega bintang Cristiano Ronaldo kembali akan melangsungkan laganya bersama Al Nassr, di mana setelah sebelumnya Ronaldo absen saat Al Nassr tengah melangsungkan pertandingan di Liga Champions Asia melawan Al Duhail. Selain hal tersebut, pertandingan kali ini pun kembali menjadi laga terakhir sebelum jeda internasional kembali dilangsungkan. Ia beberapa pemain dari Al Nassr seperti biasanya akan kembali membela negaranya masing-masing. Satu laga Ronaldo absen, namun sepertinya semua orang sudah sangat rindu kembali menyaksikan sang mega bintang yang berusia 38 tahun itu beraksi di atas lapangan. Namun seperti biasa, semua orang tentunya akan mempertanyakan mengenai situasi dari Ronaldo tersebut dengan pertanyaan, apakah Ronaldo bisa mencetak gol kembali bagi Al Nassr? Ronaldo pada pertandingan melawan Al Wahda nanti diprediksikan bisa kembali mencetak sebuah gol, dan Ronaldo pun dapat memberikan sebuah kontribusi yang besar bagi Al Nassr, sebab bukannya apa-apa, setelah dirinya absen untuk mengembalikan kebugaran tubuhnya itu, Ronaldo tentunya saja pada pertandingan nanti akan turun dengan performa terbaiknya, apalagi Ronaldo bisa menjadikan laga tersebut sebagai laga pemanasan sebelum dirinya kembali membela timnas Portugal. Kendati demikian skuad Al Nassr tentunya tidak boleh begitu saja meremehkan sang lawan Al Wahda, sebab meskipun Al Wahda belum menemukan hasil permainan konsistennya, namun bisa saja mereka memberikan sebuah kejutan untuk skuad Al Nassr. Hal tersebut pun sudah terjadi saat Al Nassr menghadapi Al Raed, di mana Al Raed yang sama sekali tidak diunggulkan di laganya itu malah bisa menahan imbang Al Nassr di kandangnya Al Awal Park. Berbicara mengenai prediksi pertandingan Al Nassr melawan Al Wahda tersebut, tim dari sang mega bintang Cristiano Ronaldo Al Nassr sedikit diunggulkan untuk meraih kemenangan dengan persentase kemenangan 60%, kemudian Al Wahda juga bisa meraih kemenangan dengan persentase 30%, sedangkan 10% pertandingan diprediksi akan berhasil imbang. Namun di sini, kita akan membicarakan tentang Al Nassr, di mana jika Al Nassr memenangkan pertandingan tersebut, prediksinya pun sangat beragam, dari mulai 5-0, 3-0, hingga skor tipis 1-0 dengan kemungkinan besar Ronaldo akan mencetak gol. Jadi bisa disimpulkan bahwa, pertandingan antara Al Nassr melawan Al Wahda nanti akan berjalan cukup sengit, walaupun di atas kertas Al Nassr jauh lebih diunggulkan. Namun yang menjadi perhatian jelas pada pertandingan nanti tentunya Ronaldo akan kembali memberikan permainan terbaiknya setelah dirinya absen dengan mencetak sebuah kontribusi baik gol ataupun sebuah assist. Nah setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.